Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Tawan, MCO Massas Cendara Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Salaman, Magelang. Ini dengan Bapak Budi siapa? Santoso. Budi Santoso. Berbudi dan apa ya Santoso itu? Perkoso, SPF Perkoso lah. Nah ini mengalami, heh? Oh Santoso, bukan Budi Prakoso. Bukan. Oh, Santoso. Oke, jadi kuat ya. Oke, Sali. Ini dari postur tubuhnya ini keker sekali. Ini hobinya tenis ya. Jadi bukan atlet tenis, tapi hobinya main tenis kayak gini. Ini mengalami cedera bahu sudah berapa lama? Sudah hampir kurang lebih ya 6 bulanan lebih. 6 bulanan lebih ya. Coba gini. Ini enggak ada gesturnya, tapi kalau ini. Oi. Bener ya? Iya. Iya, sakit ini? Sakit. Ini? Enggak. Enggak, ini sakit ya? Oke. Ini? Nah, ini? Sakit. Sakit. Ini? Oi, size. Coba sekarang sakitnya pada saat apa itu? Saat kalau angkat. Coba sekarang. Ini sakit ya? Gerakan lagi? Sakit ya? Oke, coba ini. Sampaikan naikkan. Mentok ini ya? Mentok ya? Sudah gak bisa, sakit ya? Selain dua tadi, ada lagi gerakan yang sakit? Ini sakit? Sakit ya? Oke. Sudah hampir 6 bulan tadi ya? 6 bulan. 6 bulan. Karena hobinya tenis ini. Jadi ini overuse. Terlalu kuat ini. Wis. Sakit gak nih? Sakit gak? Sakit ini? Iya. Segini aja sakit ya? Ay ma. Los. Aduh. Ay. Ah. Nanti supaya tahu kapan tayangnya di subscribe ya. Di subscribe belum, Pak? Udah ya. Di komen belum? Belum. Komennya? Mau coba. Aduh. Kami. Sakit nih ya? Ini? Enggak. Ini? Berkurang? Berkurang. Oke. Cek tangannya dulu. Tadi yang sakit bagaimana? Lumayan. Oke, ini udah naik ya. Tapi ini masih sakit ya? Oke. Ini baru berapa persen? Ini Pak ya gitu ya. Ini nonton. Kamu nonton live-nya yang seperti ini ya. Nah, ini. Nih, set. Enggak ada yang enak. Kalau enak kan enggak di sini ya. Kesininya kalau sakit kan? Ya. Iya. Hai. Oke. Ini enak enggak ini? Enak. Oh, katanya enggak ada yang enak. Sekarang ini enak toh? Enak. Sakit enggak nih? Enggak. Ada. Jadinya tempelkan namanya soalnya. Gitu. Aduh. Sekarang cek lagi. Nah, nah. Nah, sekarang itu yang ini. Lah. Halo. Tadi kan hidungnya kelihatan. Sekarang tutup. Iya. Oke, coba sekarang cek yang lain, gerakan yang lain. Sakit? Banget enggak? Enggak.
Nah, oke. Okay. Karena belum selesai. Yes. Ini enak ya. Enak. Wais. Aduh. Aduh, wais. Sakit enggak nih? Enggak. Nih, itu enggak apa-apa. Nih? Enggak. Ini. Nah. Ini? Aduh. Nih? Sakit? Nih? Kurang. Nih? Kurang. Nah. Jadi ini Mas Budi ini, Budi Santoso ini mengalami tadi adalah sakit bahu yang diakibatkan karena hobi tenis tadi ya. Nyemes atau servis? Nyemes ya, servis. Anu pada saat kenanya itu? Pas kenanya pas ini, servis. Servis ya. Iya. Jadi ini pemanasan enggak kalau latihan itu? Ada pemanasan enggak? Jadi main sambil pemanasan ya. Iya. Nah, inilah contoh ini. Jadi contoh ini yang dilakukan, jadi pemanasannya atau stressingnya sambil main ya. Iya. Ya. Karena nanti takutnya bulannya setelah gundul itu ya. Betul ya? Betul. Nah, ini yang jangan ditiru. Inilah yang menyebabkan sakit ini. Mengapa bahunya sakit? Tidak pemanasan kok sakit gitu kan. Jadi pada saat main ini ototnya belum siap. Ototnya belum siap, sendinya belum siap, mentalnya belum siap. Jadi otot, sendi, mental belum siap menerima beban. Ya, lah bebannya itu lebih besar, istilahnya lebih besar daripada kapasitasnya. Gitu loh. Karena apa? Ini belum disiapkan dulu, gitu loh. Kapasitasnya ini cuma 50, ternyata bebannya 80 atau 100. Kalau ototnya enggak siap, terjadilah namanya cedera. Nah, jadi cedera ini harus sembuhkan secara sempurna. Ya, supaya apa? Mainnya sempurna. Itu loh. Tapi kalau cedera masih nyeri, masih ada sedikit harus dipaksa, ini bukan istilahnya bisa sembuh sempurna, tidak, akan bertambah cederanya itu. Akan bertambah parah, akan bertambah lama penyembuhannya. Bisa-bisa cuma jadi penonton. Enggak bisa main karena kalau main sakit itu ya. Ini nah ini sudah nggak apa-apa. Jadi ini tadi kita rilis otot-ototnya. Jadi otot penggerak daripada sendi bahu ini adalah tadi ya, kita rilis karena ini mengalami namanya spasmo, yaitu kekakuan pada otot. Nah, kekakuan inilah yang mengakibatkan roomnya terbatas. Apa itu room? Room adalah ring of motion atau luas gerak sendinya. Jadi, ini kan padahal kan bisa naik. Nah, ini kok terbatas karena apa? Otot-ototnya ini yang terlalu kaku. Nah, dengan metode inilah kita rilis. Rilis atau kita kendurkanlah, bahasa bisa nangkapnya itu. Tapi kalau bahasa kerennya kita rilis. Rilis ototnya, reposisi sendinya. Nah, ini sudah. Aduh. Enggak. Aduh. Oh, tadi ini sudah dicek belum tadi ya? Ini sudah dicek belum? Sudah. Sakit enggak nih? Enggak. Sakit enggak nih? Enggak. Halo. Halo. Aman. Halo, aman. Oke. Sekarang kita akan reposisi. Entar ya. Oke, relax. Tegap, nyap. Enak banget, udah los ini. Wah, ini mukul tembok langsung jebol. Temboknya kardus tapi. Oke, cek lagi. Ya, senang, los.
Loh, sekarang tadi gini, tadi sakit. Wah, wush. Udah? Wah. Oke, ini tadi ya. Tadi ini contoh Mas Budi ini hobi tenis, tapi tidak tahapan-tahapan latihan tidak dilakukan, dilanggar. Apa itu? Yang pertama adalah pemanasan atau stressing. Ya nanti diingatkan teman-temannya, ayo pemanasan dulu. Wah itu harus gitu. Apa itu pemanasan? Menyiapkan otot sendi dan mental itu supaya apa? Tidak terjadi cedera. Nanti kalau misalkan, oh kamu nggak pemanasan karena ototnya belum siap, sendinya belum siap. Nah, itu tadi. Ya diawali tadi Bismillah pemanasan. Nah, komen sekarang. Gimana tadi sebelum saya pijit, setelah pijit? Pertama pada awal tadi bahu saya nggak bisa diangkat lebih tinggi lagi, tapi setelah di masas oleh Pak Arif sekarang ini sudah bisa. Sudah nggak sakit. Bisa tenis lagi. Pesan saya pemanasan dulu ya, itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa informasi ini bermanfaat. Mantap.